Ya, Pak. Cuma mobil berdua, Pak. Pak camat ke arah mana? Ya, Bu. Makan mah ini ya. Alhamdulillah makan merutin. Merutin ya. Udah berapa lama, Bu? Ada 4 bulan, 5 bulanan. Udah pernah ke rumah sakit? Enggak. Di rumah aja? Di rumah. Percuma waktu itu juga pernah dibawa ke rumah sakit. Semalam enggak berhenti-berhenti sampai diikat. Oke. Ya. Kalau makan bubur merak ate, Pak. Apa? Makan bubur. Bubur mah ya. Lebih parah ini. Suka ada bisikan gitu, ngedenger bisikan bapaknya kayak suruh apa, suka marah-marah, tiba-tiba ngamuk. Yuk. Bisa, udah ada kondol. Coba tarik, Bu. Dibangunin, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar, Bu, ya. Oh, diperiksanya di luar aja kali ya? Oh, yaudah. Ya, ya, biar aja ya. Di luar. Biar nggak pengapa. Oh, gini. Dia di sini aja. Kalau ada kan nggak ada, Bu. Nah, enggak apa-apa, enggak apa-apa ya. Bisa, Bu. Oh, udah, bisa. Enggak apa-apa. Sholat tapi jalan-jalannya ngesot. Ngesot jalannya. Sama jalannya ya. Bapak namanya siapa, Pak? Dul. Bapak namanya apa? Dul siapa karena dul kali. Pak, saya periksa dulu sebentar ya. Saya tensi Bapak ya. Dul kami. Orang ngobrol sama siapa? Bapak gimana tidurnya semalam? Sekarang lagi minum obat tidur soalnya Bu bisa tidur. Bisa ya, pengen tidur aja apa? Sekarang. Bu. Soalnya udah berobat kan. Makannya mau nggak, Pak? Makan Bu tentunya makan aja. Makan aja ya, alhamdulillah ya. Makan ya. Marah. Dikasih alas, suka-suka dibuangin, disobekin. Ini untuk yang sabar ya, bener. Ini bawa. Enggak kebaca. Ini kulit cerah, ini harus bisa. Bisa muncul ya. Bagus. Kalau ada mau dikursi roda itu ya. Iya, sambil ya. Kalau enggak yang apa yang bisa dipegang gitu. Truk ya. Truk buat belajar jalan biar si bapaknya bergerak. Jadi ini ototnya makin lama makin mengecil. Kalau begitu ngamuk banget gitu. Emang setiap kali bisa itu, Pak? Tapi tensi bagus ya. Tensinya ya agak rendah sesuai ya. Biar ototnya tuh ngisi lagi. Kalau ini nanti makin kecil ototnya. Iya, Mak. Karena kurang gerak, aktivitasnya kurang digerakin ototnya. Lama-lama makin menciut. Ya? Ya, Abah? Ya? Masih dengar masih ya? Abah pengen sembuh?
Abah pengen sembuh? Pengen sembuh. Nanti jemur keluar. Jam 8 ya. Pagi ya. Pagi. Ya, jam pagi. Ya. Sampai jam 9. Oh iya siap. Ya abah ya. Pasang. Ya minum obatnya nggak boleh putus ya. Obatnya terus mau di kolam. Nggak ditelan, ditumbuk, dikasih, ditaruh di bubu. Oh. Dicampur. Ya. Hah? Matahari. Dia bisa bergerak aktivitas. Ya abah ya. Semangat abah. Semangat tante. Semangat Pak ya, semangat. Iya. Sehat. Banyak yang saya. Wih, tapi udah segar garangnya udah. Lihat tahu dah ini. Foto. Yes. Ini bapak ya kan? Oh bapak kenapa? Stroke. Kena stroke. Oh, udah berapa lama? Sudah berapa tahun itu? Tahunan udah. Sudah tahun. Ada 7 tahun, 8 tahun. Sebelah kanan. Usia 60 palingnya. Ya. Hah? Ya, usia yang itunya mana, 60 Pak? Tahun mada, Bu, ya? Belum. Lahir. Udah. Udah lahir di tensi berapa tensinya, Pak? Berapa? 180. Ya, lahir di tensi? 180. Bapak konsumsi obat darah tinggi? Enggak. Udah berapa bulan istirahat? Enggak kontrol, Bu. Ya, paling terapi. Ya paling lagi berobat ya. Udah kebe ya. Sekarang lagi diistirahatin dulu katanya. Iya, istirahat dulu, lagi terapi. Ekonomi istirahat kali wafi di sini. Orang lagi keadaan enggak ada aja, Pak ya. Iya. Kalau keadaan ada mungkin rutin, Pak. Dagang cilung ya. Perut cilung, Pak. Aji bebalung. Dolor sitra ya, kan deh. Hitung tahunan ya Bu ya, atau nganggur Pak Ibu nih serunya. Wah ini nganggur pengendok netes Pak. Tapi yang ini sekarang bisa sampai normal itu kalau rutinnya. Hanya gue muter-muter ya. Capek Pak udah. Ya 220, aduh. Untung-untungan ya. Udah aja 224 obatnya nggak boleh putus seumur hidup ya. Yang cocoknya obat apa itu yang itu tuh obat untuk. Nanti di puskesmas ada nanti. Ya nanti kalau misalnya nggak bisa datang bukan mungkin bisa diantar ya. Nanti sisanya udah nggak bisa jalan gitu ya. Ya nanti yang nanti obatnya biar Ibu yang ini gitu. Cuman Ibu harus memastikan si bapaknya harus minum obat terus ya, nggak boleh putus. Udah gitu makanan kurangin yang asin-asin. Masakan garamnya dikurangin boleh ya. Kecil. Banyakin sayur sama buah-buahan ya. Pokoknya. Pagi-pagi bapak berjemur ya, gerak, olahraga sedikit-sedikit ya. Nanti sehat lagi, Pak. Sehat lagi. Ya. Banget ya. Latihan ini ada pakai ya, bola. Latihan ya, pakai bola ya. Genggam gitu tuh. Oh. Iya, udah sih kayaknya bosen. Bola yang bukan itu. Kan ditembok enggak kan. Soalnya hampir oh, istri soleha enggak kan. Iya. Iya, kaku karena nggak bisa digerakin. Tapi kalau dilatih nanti lemes lagi, ya. Kalau narik ke atas bisa kekuatan sampai ke hidung pun ke tiang kemana aja, siapa aja yang nunjukin tuh saran orang supaya nama orang kampung. Iya. Iya.